Apabila sujud seorang hamba, akan sujud bersamanya 7 anggota. Sajada ma'ahu sab'atu arab. 7 anggota kena sujud. Apa dia 7 anggota? Jangan korang, jangan lebih. Masa sujud, hanya 7 anggota sahaja yang terlibat dengan perbuatan sujud. Yang pertama sekali, Nabi kata, jabhatahu, dai. Ijma' ulama kata, dai jangan tutup masa sujud. Dia lelaki, dia perempuan. Tolong kakak-kakak ya. Makcik-makcik sana. Kadang-kadang dai tak nampak langsung. Nampak kenin ya. Tolong buka dai sikit masa sujud. Tua tolong-tolong tengok jiran-jiran kita tu. Ini sampai kain terlekuh, sampai tak nampak kenin. Ini kalau sujud macam mana ni? Ya, tolong abah dai sikit. Tolong abah dai sikit. Ada tak? Nak semayang, sebelum semayang, pasti ada dai. Siapa tutup dai, tak sah semayang. Habis cerita. Saya cakap banyak. Pertama sekali dai. Tolong buka dai. Jangan tutup dengan ekor serban ke, dengan rambut ke, dengan kain telekong ke, tak kira. Jangan tutup dai. Ijma' ulama' semua mazhab. Tolong buka dai. Kalau pakai songkok macam style Tun Daim Zainuddin. Ini style dia. Masa dia pakai biasa lah. Kalau semayang dia buka. Tapi kalau semayang macam ni. Islam. Dan saya pernah nampak seorang lelaki semayang. Dia junam kepalanya. Dia pacak kepala sujud. La ilaha illallah. Bila pacak kepala, dai tak kena. Ini dai. Tolong ya. Tolong buka dai masa sujud. Yang lelaki perempuan sama. Yang kedua, 2 tapak tangan. 2 tapak tangan. Ini sujud dengan siku-siku. Sekali berapa nak bilang tu? Saya pernah nampak ada orang sujud dengan siku-siku sujud letak semua. Nak bilang berapa tu? Nak bilang berapa? Sini tapak tangan, ni lengan, ni siku. Dah berapa dah? 11, 3, 12, 6. Nabi kata semua 7 saja. Jaga sikit. 2 tapak tangan. Ini tengah sujud pakai penumbuk. La ilaha illallah. Pakai penumbuk sujudnya. Ada orang pakai penumbuk sujud. Something sungguh. Dan yang ketiga, 2 lutut. Tak ada masalah. 2 lutut tak ada masalah. Akhir sekali. Dai. 2 tapak tangan. 2 lutut. 2 lagi. Nabi kata, wa qadamahu 2 tapak kaki. Oh, ini masalah. Ini masalah besar, masalah besar. Wa qadamahu qadam, tapak kaki. Macam mana tapak kaki nak sujud? Macam mana tapak kaki nak sujud? Kalau tuan-tuan nak tahu, nak lebih jelas, tuan-tuan pergi kutub khanah, cari mana-mana library, cari satu kitab fiqah yang termoden, satu kitab fiqah yang terbaru, yang terbesar, yang berjudul Al-Fiqhul Islami wa Adillatuk. Telah diterjemahkan dalam bahasa Malaysia. Al-Fiqhul Islami wa Adillatuk. Berpuluh-puluh jilid. Ambil jilid pertama. Ambil jilid pertama, buka bab sujud. Apa kata penulisnya Syekh Wahbah Zuhaili? Syekh Wahbah Zuhaili kata, yang dimaksudkan dengan tapak kaki ialah perut jejari kaki. Itu yang ditulis dalam terjemahan kitab Al-Fiqhul Islami Adillatuh. Perut jejari kaki. Kelima-lima jari kaki ini tertekan kuat-kuat, pastilah sebahagian tapak kaki akan kena tempat sujud. Itu kata Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab dia. Jadi kalau begitu, masa kita sujud, kena-kena lipat kaki kuat-kuat. Semua anak jari terlipat, sekira-kira orang belakang tak nampak jari kaki kita. Itu kata Syekh Wahbah Zuhaili.
Tapi tadi saya masuk tadi, saya semayang belakang sana, saya perhati orang depan semayang. Semua tak betul. Ada yang pacak kaki, ada yang kena sikit dia kaki, ada ibu jari kena sikit saja, ada yang lurus kaki pun ada. Ini dalam semayang tadi, saya nampak tadi. Maka Syekh Wahbah Zuhali kata, dalam kitab dia, sila rujuk, siapa semayang hanya menegakkan kaki, meluruskan kaki, ibu jari saja kena sikit, maka sujudnya tidak sempurna. Bila sujud tidak sempurna, satu rukun sudah rosak. Rukun sujud. Bila rukun rosak, semayangnya tak sah. Habis. Sempurnakah semayang kita?